Di video kali ini, aku akan mencoba untuk prank Pak Gaul di Minecraft, yang dimana aku mencoba untuk membuat pranknya pakai video hack Minecraft yang ada di TikTok. Pastikan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya, supaya channel kita makin grow, teman-teman. Tanpa banyak bacot, ayo kita mulai videonya. Hari ini, aku dan Pak Gaul nggak ada, jadi sekarang tuh aku bakal mencoba untuk prank Pak Gaul, teman-teman. Karena di sini tuh aku lagi kesel banget sama dia, soalnya dia belum mengembalikan uang yang dia hutang sama aku, coy. Jadi dia belum membayar hutangnya gitu ya kan. Waduh, ini parah banget. Jadi kita mesti buat prank dia biar dia sadar gitu ya, biar dia kilaf. Dan kalian juga bisa bantu aku dengan cara klik tombol like di video kali ini. Ayo diklik. Nah, jadi di sini kita langsung aja buat ke rumahnya Pak Gaul aja, soalnya di sini kita bakal prank dia, guys. Nah, jadi aku tuh baru aja buat nonton TikTok gitu ya. Jadi aku baru aja nonton TikTok yang dimana di video itu aku melihat sebuah hack Minecraft yang dimana kita bisa prank teman kita pakai hack Minecraft itu, coy. Nah, itu beautiful sekali dan juga mantap jiwa. Jadi aku bakal buat coba juga. Oke, kayaknya Pak Gaul ada di rumah gak sih? Ketok-ketok-ketok. Apakah dia gak ada? Gak ada, cuy. Gak ada dia. Oke, kayaknya dia lagi ngapain ya? Kayaknya aku juga kurang tahu. Mungkin dia lagi gak di rumah. Jadi langsung aja kita bakal buat prank dia ya. Sip, di sini kita nonton sebuah Minecraft TikTok hack yang pertama, yang dimana di sini tuh dia mencoba untuk prank teman dia di Minecraft, teman-teman. Yang dimana di sini dia membuat jebakan gitu ya. Jebakan apa ini? Jebakan TNT ya? Oke, kita lihat aja apa yang bakal dia buat. Oke, itu dia taruh redstone. Oke, aku ingat. Oke, lalu dia tutup pakai itu. Lalu oke, kita bakal lihat apa ini yang terjadi. Wow, langsung ke surga temannya. Nah, jadi langsung aja kita bakal cobain ya. Oke, di sini kita butuh yang namanya tuh tanah. Oke, lalu kita bakal bikin sebuah pintu gitu ya. Nanti kalau kita hancurin ini pintunya, kita bisa ganti lagi. Nah, oke, kita bakal hancurin dulu. Sip. Lalu di sini tuh kita bakal coba buat hancurin dulu. Oke, kita bakal hancurin aja. Oke, kita bakal coba ikutin tutorialnya ya. Tutorial dari video hack TikTok itu, guys. Nah, lalu di sini tuh kita butuh yang namanya tuh sebuah rail redstone, guys. Oh, bukan. Nah, ini dia. Aktivator rail. Nah, ini dia. Kita bakal ambil dulu lalu kita letakin di sini. Kalau di video itu kayak gini ya. Oke, udah menghadap kayak gini semua. Lalu kita bakal ambil minecart. Minecartnya itu berisi TNT, guys. Oke, lalu kita bakal coba buat ini aja. Kita bakal coba isi 4 aja, udah cukup buat tanah di sini. Lalu kita bakal ambil sebuah redstone. Nah, redstone 1 aja di sini. Oke, di tengah. Lalu kita bakal tutup ya, guys ya. Oke, ntar kita bakal giniin aja. Kayaknya ini tanahnya kita kasih yang tanah yang dirt aja deh, yang ini nih, yang kayak gini. Kita bakal coba ambil. Nah, tanah yang kayak gini ya, supaya lebih realistis gitu, coy. WD, oke. Nah, oke, pintunya di sini aja. Lalu kita bakal kasih pressure plate gitu ya. Nanti kalau Pak Gaul nginjak ini, dia bakal langsung meledak, dia bakal langsung terpental jauh ke langit yang ada di atas sana ya. Oke, jadi kurang lebih tuh kayak gini. Kita bakal coba buat tunggu Pak Gaul buat pulang ke rumahnya ya. Widih, aku dapat wortel, cuy. Sepertinya aku bakal masak enak hari ini. Aku bakal coba untuk masak wortel. Ayo kita masuk. Wait, tunggu dulu. Sepertinya aku kelupaan sesuatu deh. Aku rencananya kan mau mining hari ini. Ya udah, aku mau pergi ke tempat mining dulu. Waktunya aku mining. Let's go. Aku mau cari barang-barang harta karun. Oke, kayaknya Pak Gaul udah kena jebakan TNT ku nih. Langsung aja kita bakal cek. Pasti dia bakal kena jebakanku. Fix, no debat. Pasti dia bakal masuk ke rumah dan wait, apakah dia ke rumah? Kayaknya dia kagak ke rumah deh. Ini gimana pula ini? Gak mungkin ini gak berhasil kan? Aduh, apa yang terjadi nih? Kayaknya jebakanku yang ini gagal deh, teman-teman. Ya udah, kalau gitu kita bakal lanjut ke rencana B, yang dimana aku dengar dia tuh bakal coba buat pergi mining. Ya udah, kalau gitu aku bakal coba buat pergi ke tempat dia mining. Nah, kalau nggak salah tuh dia ada di mana ya? Kalau nggak salah dia mau mining di sebelah sini. Oke, ya udah, kita bakal lanjut aja buat bikin TikTok hack yang kedua, yang dimana tadi itu kan gagal. Nah, jadi kita harus berhasil kali ini. Langsung aja kita bakal coba buat tonton. Nah, jadi di sini tuh aku nemu video yang dimana dia tuh membuat sebuah jebakan di dalam di belakang diamond gitu loh. Nah, kalian lihat itu dia bikin rail lalu dikasih TNT lalu dia tutup kayak gitu ya. Tuh lihat diamondnya udah ada jebakannya. Lalu temannya datang untuk mengambil diamond dan tiba-tiba hal tidak terduga terjadi. Boom, meledak. Kita juga bakal cobain. Jadi bisa kalian lihat di sini aku sudah berada di cave. Nah, jadi aku langsung aja buat mencoba untuk membuat sebuah jebakan diamond gitu ya. Jadi kalau kita menghancurkan diamond nanti bakal meledak gitu ya, nanti bakal hancur. Nah, di sini aku harus mencoba untuk mengambil sebuah diamond gitu ya. Kita bakal ambil diamond ore. Oke, ntar kayaknya ini beda deh. Ntar kita bakal ambil yang agak gelap gitu batunya. Oke, di sini kita nggak boleh
gagal lagi dalam prank Pak Gaul gitu ya. Kita nggak boleh gagal lagi. Kali ini harus berhasil prank kita kali ini. Awas aja kamu Pak, kita bakal prank dia ya. Kita nggak boleh sampai gagal lagi. Kita harus berhasil. Nah, jadi kita bakal ambil barang-barang yang mirip kayak di video tadi. Nah, jadi di sini tuh kita perlu yang namanya tuh observer. Nah, jadi observer ini fungsinya untuk menyambungkan antara diamond ke TNT-nya gitu ya. Jadi dia bakal nyambung dan bakal aktif, kurang lebih kayak gitu. Ya, kalian juga bisa cobain di Minecraft kalian. Jadi kalian ikutin aja videoku ini. Jadi di sini tuh kita harus bikin sebuah observer. Nah, jadi observernya itu kita kasih 2 biji kayak gini. Lalu di sini tuh kita bakal bikin sebuah rel kereta api gitu dah. Nah, jadi di video tadi itu aku lihat itu dia pakai rel yang ini, dia pakai rel yang kuning ini, lalu dia kasih ke sini. Kayaknya kita juga butuh batu deh guys. Kayaknya kita bakal ambil batu. Nah, ini batunya kita bakal kasih, lalu kita tutupin biar natural gitu ya, biar kelihatan natural. Lalu kita kasih minecart dengan TNT. Widih, di sini udah beautiful. Wait, ini kenapa kesini dah? Oke, tunggu dulu, kita bakal ulangi lagi. Dan jadilah dia jebakan TNT dengan diamond kita. Yeay, kita bakal tutupin aja kayak gini. Oke, kayaknya udah selesai. Kita bakal langsung aja buat cabut. Kita bakal pergi aja. Dan kita bakal tunggu Pak Gaul kesini guys. Nah, jadi kan katanya Pak Gaul itu kan mau mining kesini. Jadi kita bakal tungguin aja dia di sini. Siapa tahu dia lewat gitu ya. Siapa tahu dia lewat kesini. Ya, kita bakal coba buat sembunyi aja di sini. Day 2. Mining is life. Waktunya aku bakal mining. Kayaknya aku bakal ambil beberapa barang-barang di sini. Siapa tahu aku dapat barang berharga. Wih, aku melihat sesuatu. Wait, apa ini? Ada sebuah mob spawner. Wih, di sini aku hancurin aja dah. Oke, sepertinya aku bakal coba buat cari chestnya dan gak ada barang berharga di sini. Ya udah deh, aku bakal coba mining lagi. Ayo kita jalan mining. Wait, di sini ada diamond cuy. Ya lumayan sih, tapi aku butuh koal hari ini. Nah, ini dia gue cari-cari bray, koal gitu kan. Let's go, kita ambil. Akhirnya aku dapat koal. Jadi aku ambil koal ini supaya aku bisa bikin jus wortel nanti ya, karena aku kekurangan bahan bakar. Aku ambil koalnya segini aja. Aku mau pulang ke rumah. Oke, jadi kita sudah menunggu beberapa jam. Jadi kita bakal langsung aja buat lihat apakah Pak Gaul sudah mining di sana. Kita bakal lihat apakah prank kedua kita kali ini berhasil. Dan wait, kagak dihancurin bro. Padahal di sini ada torch gitu kan. Kalau ada obor di sini itu pasti dia udah pernah datang ke sini. Waduh, gimana ini? Masa iya dia kagak ambil diamond gitu kan? Tuh dia pasti lewat ke sana nih. Nah, ini dia obornya dia. Dan wait, ini kan koal. Apa jangan-jangan dia tidak butuh diamond dan dia cuma ingin koal doang? Waduh, apa-apaan ini? Ya udah, karena prank kita tadi itu gagal mulu jadi aku juga males gitu kan. Waduh, si Pak Gaul beruntung banget woi. Kayaknya dia punya kehukian di atas rata-rata, teman-teman. Ya udah, segini dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Bertemu lagi denganku di video selanjutnya. Bye. Oke, akhirnya aku udah sampai ke rumah. Langsung aja aku bakal coba buat pergi ke rumah. Aku mau bikin jus wortel ya, karena aku udah dapat bahan bakar kita yaitu koal. Langsung aja aku ke rumah. Oke, waktunya aku ke rumah. Aku udah gak sabar bikin jus wortel cuy. Let's go ya.